Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah dan di studio. Senang sekali saya Kimikola Chelsea menjumpai Anda di sini tentunya dalam acara Ekspresi Kabaret. Baik pemirsa, sebelumnya Kimi mau ucapkan selamat ya kepada teman-teman di rumah yang sudah naik kelas di tingkat lebih tinggi. Semoga di tahun ini bisa menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Dan pemirsa, kami ucapkan bahwa apabila teman-teman di sekolah memiliki bakat, prestasi yang ingin ditampilkan di sini, bisa langsung infokan dan hubungi langsung di tim produksi TVRI Jawa Timur. Dan pemirsa, sebelum itu Kimi mau tes dulu nih semangatnya teman-teman yang sudah hadir di studio pada hari ini, yaitu teman-teman dari SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. Baik pemirsa, teman-teman di sini semangat semuanya? Semangat! Semangat ya. Generasi muda? Kebanggaan bangsa. Generasi muda? Anti narkoba. Oke. Pemirsa, pada pagi hari ini Kimi tidak sendirian nih karena sudah ada perwakilan dari SMP Muhammadiyah Taman Sidoarjo. Ada Kirana di sini. Halo Kirana. Halo Kak Kimi. Gimana kabarnya Kirana? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Oke, Kirana boleh dong cerita sama teman-teman di rumah gimana sih kalau sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo ini? Oke. SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo ini mengedepankan berbudaya Islami unggul prestasinya. Program-programnya ada BTQ, belajar tulis Al-Quran atau mengaji, mabit, native speaker, Darul Akrom atau Pondok Ramadan Kak. Dan okay, banyak-banyak lagi program yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Taman. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Dan pagi hari ini kita juga akan melihat penampilan yang sangat luar biasa dari teman-teman SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo ini. Oke, kalau begitu Anissa, Kirana boleh dulu sapa teman-temannya yang sudah ada di sini. SMP Muhammadiyah 2 Taman Budaya Islami Kumpul Prestasi. Oke, wow, sudah terbukti ya bahwa teman-teman yang hadir di studio hari ini sangat luar biasa semangatnya. Pastinya. Oke, pemirsa, hari ini kita akan melihat sekali banyak penampilan yang sangat luar biasa. Kalau begitu, selanjutnya kita akan melihat penampilan apa? Selanjutnya kita akan menampilkan Prasmuta. Oke, kalau begitu pemirsa, ini dia penampilan Paskibra SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. Thank you.
Dari Prasmuta. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Oke, luar biasa sekali ya Kirana. Dan Kirana, kalau tadi kita sudah melihat penampilan yang sangat luar biasa dari Paskibra SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo, sudah pernah belum mengikuti lomba prestasi? Sudah dong Kak. Prasmuta sendiri pernah menjuarai juara 2 lomba LKBB Korek se-Jawa Timur, juara 3 lomba LKBB Deg-Degan. Oke, boleh tepuk tangannya? Sangat berprestasi ya Kirana. Dan selanjutnya kita akan melihat penampilan apa? Modern Dance. Kalau begitu, ini dia penampilan Modern Dance SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. Yeah, you.
해달라며 기도했어. 너의 상처는 날 상처. 깨달았을 때 나 다짐했던 걸 네가 준 이 그루스의 나이로 태양이 아닌 너에게로. Let me fly. Itu tadi penampilan luar biasa dari Modern Dance. Dan Kirana, tadi itu kan penampilan dari salah satu ekstrakurikuler di sekolah Kirana. Kalau itu tadi barusan ekstranya baru atau udah lama? Baru sih Kak, tapi kalau Kirana lihat sendiri sih tampilannya benar-benar luar biasa. Luar biasa ya, boleh tepuk tangannya? Oke. Okay. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat penampilan yang tidak kalah kerennya dari tadi, yaitu penampilan dari Hizbul Waton. Dan itu tadi, kan tadi kita sudah melihat ada Paskibra, Modern Dance, dan sekarang HW ya kita sebutnya. Itu kegiatannya apa aja? HW, Hizbul Waton, kegiatannya itu seperti kemah, jelajah alam, mendaki gunung, dan banyak-banyak lagi aktivitas yang HW lakukan. Oke, jadi itu seperti kegiatan yang bisa meningkatkan kemandirian kita ya Kirana. Ya. Oke, langsung saja ini dia penampilan dari Hizbul Waton, SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. On and on and on, oh yeah, oh my darling, would
Itu tadi penampilan dari Hizbul Wathon SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. Dan Kirana, dari kegiatan HW itu sudah pernah mengikuti lomba? HW sudah pernah mengikuti lomba. Salah satunya juara 3 pensi MKKS Jambore Sidoarjo 2017, juara regu terapi MKKS Jambore Sidoarjo, juara pandua PBB LPP 2018 se-Jawa Timur. Wow, luar biasa sekali ya. Semoga kedepannya kegiatan HW ini bisa lebih maju dan sukses dari sebelumnya. Dan pemirsa, setelah ini kita akan melihat penampilan luar biasa, yaitu dari Gebiar Nusantara SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. Dan Kirana, kalau Kirana sendiri itu ikut ekskul apa sih? Kalau Kirana ikut ekskul Tapak Suci. Tapak Suci ya. Dan kalau tadi kita sudah melihat banyak sekali penampilan, dan setelah ini kita akan melihat penampilan tari tradisional. Tadi kan sudah ada modern dance, dan sekarang kita akan melihat penampilan yang tari tradisional. Kalau ya? Kalau tari tradisional dance ini kolaborasi antara modern dan tradisional. Wow, jadi benar-benar kita sebagai generasi muda itu harus memberikan yang terbaik kepada negara kita tercinta ini. Yakini color guard dan kolaborasi antara Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke ya, menceritakan apa Kirana? Menceritakan tentang indahnya keberagaman Indonesia, Kak. Wow, betul sekali. Penasaran pemirsa? Langsung saja ini dia, tari tradisional Gebiar Nusantara.
Oke pemirsa, itu tadi penampilan sangat luar biasa dari teman-teman SMP Muhammadiyah Taman 2 Sidoarjo yang membawakan Gebiar Nusantara. Boleh tepuk tangan teman-teman? Wow, seperti yang tadi Kirana bilang ya, bahwa penampilan tadi itu menceritakan keberagaman budaya yang ada dari Sabang sampai Merauke. Kalau Kirana tadi mau ikut gak? Mau dong kak. Mau dong ya, tapi gak apa-apa di sini aja sama Kimi temenin. Karena sebentar lagi kita akan melihat penampilan yang tidak kalah keren dari sebelumnya. Kalau tadi kan kita sudah melihat teman-teman yang sangat anggun, kemudian ada modern dance. Tapi yang setelah ini itu berbeda dari sebelumnya, yaitu dari bela diri ya. Karena bela dirinya ini bukan macam-macam, karena ini menceritakan dari kesenian asli di Indonesia. Kalau Kirana kan tadi katanya ikut tapak suci ya, tadi nggak ikut sebentar lagi? Enggak. Oh enggak apa-apa. Karena kita juga akan berbicara bersama-sama dengan pemain dari tapak suci ini ya. Kita akan ngobrol sejak kapan mereka berlatih, kemudian setelah juga kita akan mengetahui prestasi apa saja yang mereka capai. Kalau begitu langsung saja ini dia, demo tapak suci SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo.
itu tadi penampilan luar biasa dari demo Tapak Suci SMP Muhammadiyah Taman 2 Sidoarjo. Dan sebentar lagi pemirsa, kita akan berbincang bersama dua pemain Tapak Suci SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. Baik. Di sini ada Maya dan juga Novinda. Gimana? Tadi penampilannya luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau kita tadi lihat bersama ya Kirana, penampilannya itu sangat luar biasa. Berarti sudah pernah ya pasti mengikuti penghargaan atau lomba? Pernah. Ada apa saja? Pada bulan Februari 2019 ada lomba tingkat daerah di Semamita, dan April ada lomba tingkat daerah juga, dan kemarin yang Juni ikut lomba di Malang tingkat nasional. Wow, berarti bukan hanya membawa nama sekolah tapi juga membawa nama Surabaya dan Jawa Timur. Boleh tepuk tangannya? Oke. Kalau boleh tahu, kalian sejak kapan sih berlatih dan mengikuti Tapak Suci ini? Mulai kelas 7 awal. Oh, kelas 7 awal. Sekarang kelas? 9. Kelas 9. Kemudian, kalau boleh tahu, manfaat mengikuti ekstrakurikuler Tapak Suci ini apa? Untuk olahraga juga bisa, terus apa ilmu bela dirinya buat jaga-jaga diri. Oh, betul sekali ya, karena kita itu sebagai generasi muda juga harus meneruskan kesenian asli dari Nusantara kita. Baik, terima kasih Novinda dan juga Maya. Dan pemirsa, setelah ini kita akan melihat penampilan yang tidak kalah kerennya, yaitu teman-teman dari Sahabat Dolphin Band setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Kimikola Chelsea dan Kirana, tentunya dalam acara Ekspresi Kabaret. Pemirsa, setelah ini kita akan melihat penampilan yang berbeda dari sebelumnya. Kalau tadi kan sudah ada macam-macam ekstrakurikuler, dan setelah ini kita akan melihat penampilan musik, yaitu teman-teman dari Sahabat Dolphin Band dengan lagu Bengawan Solo. Dan ini dia, kita panggil bersama-sama Sahabat Dolphin Band. Selamat pagi semuanya. Thank you.
Musim kemarau tak seberapa airmu. Di musim hujan air meluap sampai jauh. Penampilan luar biasa dari teman-teman sahabat Dolphin Band. Boleh tepuk tangannya? Wow, luar biasa sekali. Tadi sahabat Dolphin Band membawakan lagu Bengawan Solo. Dan sekarang kita sudah bersama Kepala SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. Ada Bapak Ketot di sini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Oke. Baik Pak, tadi kita sudah melihat banyak sekali penampilan dari siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. Ada berbagai ekstrakurikuler ya Kirana, ada band, tapak suci dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana Pak cara untuk mengatur antara kegiatan ekstrakurikuler dengan pembelajaran di kelas? Terima kasih untuk anak-anak sekalian dan pendengar atau pemirsa TVR yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di SMP Muhammadiyah 2 Taman itu mengatur seperti kegiatan sekolah yang lain. Cuman di SMP Muhammadiyah itu kita awali masuknya pukul 6:30 dan baru selesai pukul 3:30 atau jam 4. Sehingga seluruh kegiatan ekstrakurikuler itu baru bisa dikerjakan atau dilaksanakan sekitar pukul 4. Itu hampir tiap hari dan Sabtu, Minggu itu juga masih ada anak-anak. Dan kita harapkan sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Taman itu adalah selalu ramai oleh anak-anak dan anak-anak itu selalu cinta. Dan kami dari sekolah selalu mewadahi apa bakat dan minat anak-anak. Seperti yang kita saksikan tadi, yaitu ada ekskul Tapak Suci, ekskul HW yang itu merupakan ciri khas dan merupakan ekskul wajib di perguruan Muhammadiyah, dimanapun itu. Di samping itu juga ada ekskul yang tadi ada dance, kemudian ada ekskul paskib, dan yang gak kalah pentingnya ada lagi ekskul PMR, Palang Merah Remaja, yang ini sudah juga cukup berkiprah di tengah masyarakat. Dan ada juga ekskul Marching Band. Nah, Marching Band ini adalah ciri khas dari SMP Muhammadiyah, itu adalah ekskul Marching Band. Nah, dalam hal ini SMP Muhammadiyah 2 Taman harus baik-baik mengatur waktu itu supaya ekskul yang satu dengan ekskul yang lain tidak berbenturan waktunya. Jadi hari Jumat itu harus ekskul apa dulu? Kalau hari Jumat itu adalah khusus ekskul wajib kita, yaitu ekskul Tapak Suci dan HW.
untuk anak PMR itu bisa hari Sabtu, anak band itu juga karena fasilitas yang ada, maka terkadang kita juga harus kerjasama dengan studio di luar, eskul sepak bola atau futsal dan basket, bahkan kita juga harus MUU dengan pihak di luar. Yaitu waktunya terus kita gali, bahkan terkadang bisa kita sampai habis maghrib sampai malam anak-anak juga masih berada di sekolah. Itu kalau kegiatan eskul. Di kegiatan intra sekolah juga kami juga di SMP Muhammadiyah 2 Taman itu memiliki ada 3 program. Jadi yang pertama itu adalah kelas reguler untuk anak-anak reguler biasa. Yang kedua adalah kelas untuk anak IPP, yaitu kita kerjasama dengan via ICT dan Australia, yaitu English Proficiency Program. Dan yang baru kita luncurkan tahun ini adalah kita buka kelas untuk tahfidz. Jadi anak-anak kita itu juga kita wadahi dalam bidang akademik, juga dalam ekskul, sesuai dengan visi kita, yaitu adalah berbudaya islami dan unggul prestasi. Dengan tagline kita adalah The Islamic Character School. Itu, Pak. Wow, boleh tepuk tangannya? Oke, kemudian Pak, mungkin ada pesan-pesan di teman-teman di rumah penonton Ekspresi Kabaret, Pak? Ya, untuk para pemirsa yang ada di rumah, untuk anak-anak dan remaja yang ada di Indonesia, pesan saya cuma satu, jauhi narkoba. Betul sekali, wow. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan pada pagi hari ini. Sama-sama, Pak. Mbak. Semoga SMP Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo ini bisa menjadi sekolah yang lebih baik dan berprestasi. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih. Dan Kirana, sebentar lagi kita akan melihat penampilan terakhir yaitu dari Marching Band. Tak terasa pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara Ekspresi Kabaret pada pagi hari ini. Senang sekali, saya Kimiko La Chelsea. Dan Kirana. Saksikan terus Ekspresi Kabaret setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat setiap jam 9. Dan ini dia, Marching Band. Thank you.
Thank you.